Harga purata melibatkan 10 jenis sayuran di Pulau Pinang merekodkan kenaikan serendah 3.85% sehingga 71.43%. Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Kawasan Hidup atau KPDN Pulau Pinang hari ini memaklumkan ia berdasarkan pemantauan pada 1 Februari berbanding 31 Januari. Pengarah S. Jagan berkata, daripada 41 jenis sayuran yang dipantau setiap hari, 10 daripadanya iaitu tomato merekodkan kenaikan antara 6.58% sehingga 71.43%, timun 4.18% sehingga 40%, bendi 3.85% sehingga 60% dan sawi 7.69% sehingga 50.25% per kilogram. Pemantauan sehingga kini mendapati harga runcit bagi 6 sayuran terpilih pada hari ini meliputi bendi ialah RM10 hingga RM15, buncis RM14 hingga RM18, kacang panjang RM10 hingga RM12 dan tomato RM11 hingga RM14 per kilogram. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas aduan Persatuan Pengguna Pulau Pinang atau CAP yang mendakwa harga sayuran meningkat sehingga 160% sejak sebulan lalu. Anggota pegawai penguasa kita dan kita ada juga pegawai pemantau harga yang memang perlu turun tiap-tiap hari, tak kira public holiday atau cuti Sabtu Ahad pun dia perlu turun ke setiap pasar raya untuk dapatkan hargaan. So semua harga ada dalam itulah sebab tu kita ada price catcher kan, kita update harga yang terendah and everything. So untuk menjawab soalan tu spesifik tadi, kita pegawai kita telah menjalankan siasatan even kemarin dan even hari ini pun tengah ada siasat juga. So siasatan kita dapati, kita adalah proof gambar yang kita boleh tunjukkan. Sorry ya. Okay, ini berikut satu-satu harga lah. Kita pergi pasar raya lah, satu contoh yang simple lah kan. Ni kacang panjang ni RM7.99, kacang bendi berapa ringgit eh? Kacang bendi RM2.90, tomato RM6.99, terung RM6.99, RM9.99. So adalah bawang-bawang apa kah RM2.99. Okey. Ini satulah kan. Inilah ni semua ada ubi kentang and everything ini pada pasar raya lah. Satu okey. Cuma ada lagi satu adalah di mana tanaman organik. Kita kena faham. Ini tomato tadi berapa kan? Ini sekarang tomato yang organik ni RM20. Ini carrot organik RM24. Terung organik ni itulah satu tu ni RM5.35. So ini dia macam harga yang memang lain lah, mahal sikit, kita akui lah memang harga tinggi. Tetapi yang tanaman tempatan yang lain semua tak ada peningkatan sikit akibat gangguan apa ini cuaca semua ada, tapi dia punya kenaikan tidaklah ketara seperti yang didakwa sampai 160% lah kan. Ini tinjauan kita siasatan. Mungkin yang naik itu tanaman organik lah. Ya, itulah kita takut ada kekeliruan wujud di mana harga tanaman organik diambil dibandingkan dengan harga yang tanaman tempatan sebelum ni, memanglah you akan nampak difference yang besar tadi.